Sebelum Anda menonton video ini, jangan pernah melihat ke belakang sampai video ini selesai. Karena, di belakangmu ada sosok mantan Taraf Arts Game. Taraf Arts Game adalah channel gaming Indonesia. Indonesia baru saja mengalami gerhana matahari total. Gerhana matahari terjadi karena matahari yang sedang silaturahmi dengan bulan rambutan mantan setan. Ya, mantan dengan setan tidak ada bedanya. Apa mungkin mereka berdua bersaudara? Mari kita selidiki lebih dalam. Taraf sering menyelidiki rahasia yang ada di game GTA 5. Salah satunya adalah UFO. UFO adalah kendaraan piring terbang milik alien. Apa hubungannya Taraf dengan alien? Waktu mereka syuting, mereka menjumpai benda terbang menyerupai UFO. Lalu, apa hubungannya dengan Illuminati? Ya, UFO memiliki 3 huruf, dan Illuminati memiliki 3 sisi. Mari kita selidiki lebih dalam lagi. Baru-baru ini Taraf membuat video tentang review Acer Predator. Predator, ya sudah terbukti, Predator adalah musuh alien. Predator memiliki 8 huruf, alien memiliki 5 huruf. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Lagi-lagi bertemu angka 3. Apakah ini yang dinamakan cinta? Mari kita selesaikan. Taraf Arts Game disingkat menjadi TAG. Lalu, apa hubungannya dengan Illuminati? Ya, tidak ada. Kembali lagi kita ke kata mantan. Mantan memiliki 6 huruf. Setan memiliki 5 huruf. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Saat mulut saya tidak berhenti makan. Bayangkan, jika kita tidak berhenti makan, maka kita akan melar. Melar. Ya, Bang Taraf memiliki badan yang melar. Illuminati memiliki 10 huruf. Melar memiliki 5 huruf. Taraf memiliki 4 huruf. 10 dikurang 5 dikurang 4 sama dengan 1. Illuminati juga memiliki 1 mata. Jelas, Taraf Arts Game terbukti melar. Maksud saya, Illuminati.